Assalamualaikum. Sekejap, nama kita sama. Alah, cikat sikit. Teruskan sikit. So, hari ni kita nak cerita pasal apa? Pernah tak kalau... Terikat betul-betul? Haa, kata terikat tadi kan? Kadang-kadang kita baca buku tapi susah sangat nak habis. So, macam mana tu? First, mungkin kadang-kadang bila kita baca buku tu, kita tak letakkan tujuan kita baca buku tu. Kita baca buku ni sebab apa? Jadi, kalau kita nak habiskan satu buku tu, kita dapat something daripada buku tu. So, kita eager to have passion lah untuk habiskan dan kita nak tahu apa seterusnya, apa seterusnya. So, menarik lah bila kita nak tahu something tentang sesuatu, kita cari daripada buku tu. Satu lagi, kenapa kita susah nak baca buku? Sebab kita pilih buku yang salah. Okay. Sama ada buku tu, kita dah lah baru nak start ataupun baca tu waktu memang tengah penat. Tapi kita pilih buku yang berat, heavy ataupun pilih buku yang kita tak minat. Yang berat macam ni, yang berat. Ataupun kita baca satu buku dalam satu masa. Macam kalau kita baca banyak buku dalam satu masa, bila kita bosan buku ni, kita ada buku ni, kita ada buku lain. Satu buku dalam satu masa, macam mana? Kita cadangkan untuk baca beberapa buku dalam satu masa. Kalau bosan buku ni, kita boleh baca buku ni. Itu awak lah. Kalau kita lah. Kalau korang kat sana, kalau macam akak suka fokus. Tapi, ada tips baru. Kadang-kadang macam ada certain tempat, contoh macam malam, lebih suka baca buku yang ringan-ringan. So dekat katil, buku lain. Nanti dekat bawah, contohnya dekat kerusi sebelum pergi kerja tu, ada buku lain pula. Masuk kat office ada buku lain. Kurang sebenarnya. Lebih kurang. Cuma dia macam lain-lain tempat. Yelah, kadang nak tidur, tak ada mana dia nak baca buku sofah keduniaan. Tak ada lah kan. Ada yang lain ke? Sebab kawan tu. Yes. Dia tak ada kawan. Dia dah lah baru nak start baca buku. Lepas tu dia seorang-seorang takkan kawan-kawan yang tak baca buku. Kalau orang-orang yang baru nak start, kena ada kawan yang encourage lah, motivate. Tapi orang kawan tak kawan, nantak lah asalkan dia. Dia dengan buku dia. Tapi macam susah lah. Sebenarnya nak jumpa orang macam tu kan. Cakap, so special. Orang yang dia tak ada kawan pun dia macam boleh je baca buku. Maksudnya dia tak terpengaruh dengan kawan lah. So kalau kawan dia kat sebelah main, dia mestilah ikut main sekali kan. Sebenarnya dia baca kuat-kuat. Mengumumkan. So mungkin orang tu akan tertarik. So cara dia nak settlekan lah buat grup ke ataupun cari kawan yang suka baca buku, share buku apa yang kita baca kan. Manfaatkan YouTube ke je, Facebook, Instagram, share buku yang kita baca. Kita pun seronok bila ada orang lain akan komen lah, aku pun tengah baca buku ni. Ya, aku pun dah tak penulis buku tu. Pernah buku ni? Sama. Okay, fine. Korang ada? Seronok pula buku kan? Penat dah Leo. So semoga tips hari ni sikit sebanyak boleh membantu korang untuk habiskan baca buku. Kalau tak boleh habis itu ketebal macam ni, mungkin boleh nipis sikit macam ni. Ataupun nipis lagi lah. Mungkin tak ada buku. Tak maksudnya at least baca something lah. So jangan putus asa, teruskan membaca. Boleh komen atau ada soalan cadangan, boleh komen dekat bawah. Boleh subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.